Pada orang dengan demensia, kita harus memahami berbagai jenis teknik berkomunikasi. Ada teknik komunikasi verbal dan teknik komunikasi non-verbal. Pada komunikasi verbal, yang harus kita perhatikan adalah ketika kita berbicara dengan mereka, kita gunakan pernyataan langsung. Nggak perlulah nyindir-nyindir atau pakai kiasan gitu ya. Bicara yang jelas dan tentunya jangan terlalu cepat perlahan-lahan saja. Ketika kita menginginkan mereka melakukan sesuatu, pastikan tahap demi tahap disampaikan dengan jelas. Nah, ketika mereka melakukan sesuatu, kita berikan respon yang positif dan penuh hormat. Beri mereka dukungan selalu dan kita harus fokus pada kemampuan orang dengan demensia. Jangan fokus pada apa yang mereka tidak bisa lagi lakukan. Jadi, seandainya mereka masih bisa makan sendiri meskipun belepotan, jangan bilang, "Ah, ibu sudah tidak bisa makan sendiri, tapi kita harus bilang, 'Wah, ibu masih bisa ya makan sendiri dengan baik.' Ibu masih mandiri ya, kita fokus pada apa yang masih mampu mereka lakukan." Jika ada hal-hal yang kurang tepat, tidak perlu kita mengingatkan secara tergesa-gesa beri kesempatan pada orang dengan demensia untuk merespon dan mengulang bila perlu. Selanjutnya, berikan instruksi dan jawaban yang singkat dan sederhana. Daripada kita menanyakan, "Ibu mau makan apa?" itu akan membuat orang dengan demensia sulit untuk menjawab. Tapi, berikan pilihan. "Ibu mau makan nasi atau bubur?" Pilihan yang singkat dan sederhana seperti ini akan memudahkan orang dengan demensia untuk merespon. Hindari pernyataan negatif ataupun mengoreksi orang dengan demensia secara tiba-tiba. Misalnya, ibu bilang, "Saya belum makan dari kemarin." Kita langsung bilang, "Belum makan gimana, Bu? Ibu kan baru aja makan. Ibu lupa ya, Ibu sudah makan." Nah, daripada seperti itu, kita sebaiknya menyampaikan, Ibu, Ibu sudah makan tadi, apakah Ibu sekarang lapar lagi? Kita makan yuk. Hal seperti itu akan membantu orang dengan demensia untuk tetap percaya diri dalam berkomunikasi. Selanjutnya, teknik komunikasi non-verbal. Nah, ini agak kompleks nih. Kita bicara tentang bahasa tubuh yang seringkali tidak disadari oleh kita sendiri ya. Jadi ketika berkomunikasi pada orang dengan demensia, sebaiknya bahasa tubuh kita itu tetap tenang. Jangan terburu-buru. Tentunya nada bicara juga perlu ditata perlahan-lahan. Dan jangan menggunakan ancaman. Misalnya, ibu, ibu makan dong. Kalau nggak makan nanti ibu sakit loh. Nah, hindari yang seperti itu ya. Jaga kontak mata ketika kita bicara dan berikan sentuhan fisik bila diperlukan dan saat yang tepat. Mengapa harus seperti itu? Karena kadang-kadang orang dengan demensia itu lupa bahwa kita adalah anaknya, bahwa kita adalah orang terdekatnya. Sehingga ketika kita datang ngobrol, berbicara terlalu dekat Pegang-pegang tangan, mereka merasa terintimidasi karena ini siapa ya? Kok pegang-pegang tangan saya terus sehingga mereka menunjukkan bahasa tubuh menghindar gitu. Oke, okay. pahami juga bahwa mereka pun punya privasi ya, duduk terlalu dekat tanpa memperkenalkan diri akan membuat mereka merasa takut. Ini siapa? Kok tiba-tiba deket-deket saya? Gitu. Nah. Berikutnya juga gunakan gestur-gestur tubuh misalnya anggukan ketika mereka berbicara, kemudian gelengan atau mungkin senyum ya. Genggam tangannya di saat yang tepat dan fokus penuh pada orang dengan demensia. Jadi, ya jangan sambil mainan HP ketika kita berkomunikasi. Nah, yang terakhir akan sangat membantu jika kita juga bisa menggunakan petunjuk-petunjuk visual. Misalnya kartu bantu, foto makanan, video di HP dan lain sebagainya. Misalnya juga kita bisa memberikan tanda nih di depan toilet bahwa ini toilet begitu, sehingga mereka tidak kesulitan menemukan toiletnya ada di mana. Nah, setelah ini ada video nih tentang tips menyikapi orang dengan demensia yang bertanya berulang-ulang. Kita harus gimana nih menyikapinya? Dokter Erika akan menjelaskannya di video berikut. Pemahaman bahwa ODD menderita demensia dan keluarga tahu persis bagaimana perjalanan demensia itu adalah hal yang pertama yang harus diberikan uh, oleh seorang dokter terhadap uh, keluarga ODD. Karena dengan pemahaman itu, keluarga dapat menerapkan strategi. Jadi, ketika seorang ODD menanyakan berkali-kali, tentunya kita harus merespon. Karena dengan ketidakadaan kita merespon, itu menimbulkan emosinya yang e, meningkat, begitu ya. Tapi kita juga merespon dengan menggunakan pembelajaran dengan modalitas e, sensorik. Jadi, misalnya, menanyakan jam, kita jawab. Tapi berikutnya ketika dua atau tiga kali menanyakan jam, kita juga harus membuat atau membawa ODD menunjukkan hari ini jam berapa. Nah, ketika ODD bertanya lagi kesekian kali, kita boleh tidak langsung menjawab, tapi kita berikan uh, pandangan ODD, kita arahkan pandangan ODD pada jam yang sudah kita orientasikan tadi. Kita katakan, Mama tadi... Uh, ini sekarang tadi kan mamah nanya jam 9 kurang 5. Kalau sekarang coba dilihat, jarum panjangnya di angka berapa? Di angka 1. Berarti jam 9 lebih 5. Seperti itu. Jadi ada proses pembelajaran dan melatih kognitifnya ODD. Tetapi memelihara sabar dan memahami itu dibutuhkan untuk melatih. Jadi reorientasi yang dilatihkan kepada ODD itu membutuhkan kesabaran dan niat baik dari keluarga yang merawat.